Jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Meski sudah sejak 2018 mentas di Eropa, Egy Maulana Fikri ternyata masih punya banyak impian. Satu yang ingin dikejarnya ialah bermain di kompetisi kasta teratas Spanyol, La Liga. Diketahui, Egy boleh dibilang kini sudah memiliki pengalaman yang cukup mapan di Eropa. Berkarir selama 3 musim di Lechia Gdansk dan kini bermain dengan FK Senica, rasanya sudah cukup bagi Egy mengenal gaya bermain sepak bola benua biru. Apalagi bersama Senica, Egy Maulana Fikri sudah membuktikan kualitasnya saat menjalani debut di Fortuna Liga. Dia memberi assist dalam satu-satunya gol kemenangan Senica atas Pohroni pada akhir pekan lalu. Jebolan di klub Ragunan itu mengaku memang sudah nyaman ketika kali pertama gabung dengan tim barunya. Dia disambut dengan hangat di Senica. Orang-orang menerima saya dengan baik. Saya merasa hebat di Slovakia. Tidak ada banyak perbedaan antara Polandia dan negara Anda, Slovakia, ungkap Egy Maulana Fikri. Kendati begitu, Egy mengaku masih banyak mimpinya yang ingin dikejar. Salah satunya mentas di La Liga. Mumpung masih muda, rasanya impian itu bukan sesuatu yang mustahil untuk pemain timnas Indonesia tersebut. Tujuan saya adalah membantu Senica berkembang, dan saya ingin bermain di La Liga Spanyol suatu hari nanti, tutup Egy. Akankah mimpi Egy dapat terwujud? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.